kan karena ilahi. Cemas, menggigil dan menangis. Itu reaksi Muhammad Jazlan Muhammad, 28 tahun, ketika pertama kali bersentuhan dengan isteri Nurul Hidayah Zaini, 27 tahun. Muhammad Jazlan dikatakan cemas ketika menyarungkan cincin di jari Nurul ketika hari pernikahan mereka pada Julai tahun lalu. Kata Nurul, Jazlan tidak pernah memegang tangan wanita lain seumur hidupnya dan dia bersyukur sentuhan pertamanya pada orang yang tepat dan halal untuknya. Video pasangan ini ketika upacara menyarung cincin terbabit menjadi tular di laman sosial dan rata-rata pengguna Facebook mendoakan kebahagiaan mereka. Akhir zaman.